ini sederet nama politisi muda, nama Romahur Muzi termasuk yang paling menonjol. Di usia yang masih terbilang muda, Romahur Muzi memimpin Partai Persatuan Pembangunan sebagai ketua umum. Nama Romi disebut-sebut sebagai representasi generasi milenial sekaligus santri. Saya akan mengenal lebih dekat, mengobrol lebih jauh lagi dengan Romahur Muzi di kediamannya. Kita akan menggali lebih dalam, ternyata selain berpolitik, ia juga hobi bermusik dan membaca buku. Kita saksikan bersama-sama dialog dengan Romahur Muzi dalam iTalk. Tidak ada kawan ataupun lawan yang abadi dalam politik. Itulah fenomena yang kini sedang terjadi jelang tahun politik 2019. Salah satunya adalah Romahur Muzi, sang ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. 2014 silam, politisi yang akrab dengan panggilan Romi ini adalah wakil ketua bidang strategi pemenangan Prabowo-Hatta. Namun kini, wajah Romi kerap menghiasi berbagai lini media massa dan masuk bursa pendamping Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2019. Lantas siapa sebenarnya sosok Romi? Kiprah Romi bermula saat menjadi staf khusus anggota DPR, Surya Dharma Ali. Memiliki kepribadian yang cerdas, Romi pun kembali dipercaya menjadi staf khusus Surya Dharma Ali saat menjabat Menteri Koperasi UKM pada tahun 2009. Saat P3 dihantam badai dualisme dan sang ketum Surya Dharma Ali tersangkut kasus korupsi di tahun 2014, Romilah yang menggeser jabatan dan SDA sebagai ketua umum partai berlambang Ka'bah tersebut. Bagi Romi, memimpin P3 bukanlah perkara mudah. Terlebih badai dualisme yang sempat terjadi dan memecah kekompakan partai di awal periode pemerintahan Jokowi JK, namun kini Romi sebagai nahkoda berhasil membuat P3 sebagai partai yang memiliki nilai tawar penting bagi pemerintahan saat ini dan yang akan datang. Bagaimana tidak, dalam pilkada serentak Juni silam, ada 7 provinsi yang dimenangkan oleh P3. Meski namanya kerap keluar masuk bursa cawapres pendamping Jokowi, Romi enggan jumawa. Pria kelahiran Sleman 44 tahun silam ini mempercayakan siapapun cawapres Jokowi adalah sosok yang dapat saling melengkapi. Simak selengkapnya sesaat lagi. Assalamualaikum Gus, hey, Romi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, apa kabar? Waduh. Gus, lagi gitaran nih Gus? Ya, sambil menunggu santai-santai di pagi hari. Memang hobi bermusik apa seperti apa? Memang hobinya musik, memang dari dulu saya memang malah punya grup band sampai sekarang juga dari SMA. Dari SMA? Dari masih SMA. Sampai sekarang masih jalan? Masih jalan, sebulan sekali kita kumpul untuk merelaksasi, tapi semua bukan pemain profesional, kita amatiran semua. Oh, dan kebetulan? Ada yang jadi dokter, ada yang memang jadi produser musik gitu. Cuman sebulan sekali kita kumpul untuk main. Dan kebetulan semua di Jakarta? Kebetulan semua di Jakarta. Dulu zaman kuliah pegang alat musik apa? Saya bus. Pegang bass. Dan ya kalau kosong-kosong gini, ya bass gitar itu kan samalah mirip gitu. Cuman saya biasa pegang bass, cuman karena vokalis kita sekarang ada di Lubuk Banggai, jadi saya sering bertukar jadi vokalis. Jadi additional player vokalis. Additional ya. Player. Kalau dulu biasanya genrenya apa biasanya bawain zaman SMA? Dulu gitu? Biasanya fusion. Jadi memang ada grup favorit kita namanya Rippingtons. Biasanya kita main-main lagunya Rippingtons, Chick Corea, kemudian Foreplay. Kalau yang lokal Krakatau, Karimata, itu makanan kita lah dulu itu. Cuman sekarang terakhir-terakhir lebih ke easy listening aja lah, mana yang masyarakat suka, mana yang audiens suka. Karena kita kadang-kadang diundang juga, cuma di acara-acara, ya di acara-acara di antara kita, ada acara keluarga, acara reuni-reuni, ada reuni SMP, reuni SMA. Ini besok akhir Juli di reuni Perak ITB. Oh, 93. Akhir Juli. Berarti lagi gitu latihan dong, Gus? Ya seminggu sekali lah. Biasanya latihan di mana, Gus?
Di rumah, karena kebetulan saya hobi musik, di rumah ada studio musik. Ada studio musik, saya boleh lihat? Boleh. Pengen penasaran sama, siap, yuk. Oke, okay, yuk. Kita lihat studio musik ya. Yuk. Ini ya, Gus, studionya ini ya, Gus. Ini studio saya, dan ini bass, koleksi bass, gitar. Memang lengkap sih, cuman saya hanya pemain bass dan gitar saja sebenarnya, merangkap vokalis. Oh, kalau yang lain juga bisa? Yang lain bisa-bisaan lah. Katanya kalau musisi itu berarti harus bisa semua alat musik. Biasanya all round ya. Cuman memang dari dulu SMP saya belajar gitar dan sampai dengan hari ini ya cuman pegang bass, gitar, nyanyi. Awal mulai tertarik dari musik itu sejak kapan? Dari SMP, karena memang saya pada waktu itu kakak-kakak pada sekolah ya ke luar negeri. Kemudian ibu saya pada waktu itu anggota DPR di Jakarta, saya masih tinggal di Jogja. Jadi di rumah sering sendiri, karena di rumah sering sendiri saya perlu hiburan kan. Dan saya suka musik, jadi saya dengar musik, saya main, saya dengar musik, saya main. Supir saya dulu kebetulan jagoan gitar, jadi saya belajar dari dia. Lama-lama kemudian keterusan. Sejak SMP itu? Sejak SMP, tapi saya punya grup band mulai dari SMA, namanya Bhinneka Suara 9. Sampai sekarang juga kita sebut aja Bhinneka Suara 9 Reunion, karena udah lama nggak kumpul gitu, terus kemudian setelah tahu, kalian rupanya pada di Jakarta juga, akhirnya kita main lagi. Dengar-dengar Gus, rasa kesenangan akan musik itu muncul dari ayah ya Gus, katanya seorang pianis. Dari ayah, ayah saya pianis. Jadi mungkin karena sudah gen ya, jadi akhirnya belajar. Kakak-kakak saya juga pada bisa main gitar, cuman yang lebih serius menekuni saya, meskipun bukan profesional juga. Katanya itu pernah juga menjadi siswa teladan nasional. Alhamdulillah, pada waktu itu juga SMP saya mendapat juara 3 tingkat nasional, kompetisi dari seluruh Indonesia, 34 provinsi, waktu itu masih 27, saya ingat betul provinsi terakhir adalah Timur-Timur. Kemudian SMA, sekali lagi saya menuju peringkat siswa teladan di tingkat nasional juga. Dan waktu mahasiswa juga mewakili, saya kebetulan kuliah di Institut Teknologi Bandung, di Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional. Jadi memang dari mulai SMP sudah terbiasa terekspos kegiatan-kegiatan di tingkat nasional. Jadi mungkin akhirnya Jakartanya menjadi kuat orientasinya sampai hari ini. Oke, terus katanya Gus Romi juga pernah menjuarai Musabaqah Tilawatul Quran? Dari SD. Dari SD? Iya, ya tadi saya bilang karena kebetulan saya lebih banyak sendiri di rumah karena kakak-kakak pada kuliah. Saya otodidak juga MTQ karena waktu itu ada seorang ustadz yang sampai hari ini masih menjadi favorit saya untuk qori, yaitu Ustadz Muammar Zainul Asyikin, dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Saya sering mendengar dulu dia punya serial tutorial untuk MTQ, saya belajar dari kaset. Alhamdulillah mulai dari kelas 4, 5, 6 SD sampai dengan 1 SMA, 2 SMA, 1 SMP, 2 SMP sampai kelas 3 SMA selalu juara 1 di Daerah Istimewa Jogja. Bagaimana membagi waktu antara sekolah menjadi ketua OSIS, kemudian aktif jadi, pernah menjadi siswa teladan juga aktif di musik, tilawatil Quran juga. Kemudian sampai akhirnya bisa berkuliah di ITB itu pasti membutuhkan perjuangan yang cukup panjang. Bagaimana tugas bagi waktunya? Yang pasti jangan pernah biarkan diri kita nganggur. Jadi saya selalu memiliki filosofi, pertama jangan pernah membiarkan diri kita tidak memiliki manfaat, setidak-tidaknya untuk diri kita sendiri. Jadi yang ada adalah pengembangan diri, pengembangan diri, pengembangan diri. Yang kedua, kita harus memberikan lebih dibanding apa yang diminta. Jadi kalau kita diminta 5, berikanlah 6. Kalau kita diminta 7, berikanlah 10. Begitu. Sehingga siapapun customer kita dalam bentuk apapun ya, karena dalam politik pun kan ada customer kita, yaitu pemilih. Begitu. Kalau kita berbicara tentang qiraah, ya kita berikan yang terbaik kepada pendengar. Gitu. Kalau kita berbicara performance, sedang main band, pendengar dan hadirin yang ada. Gitu. Jadi itu yang selalu menjadi filosofi. Pada dasarnya, kalau mau disingkat, ya kerja keras begitu, tetapi jangan lupa kerja cerdas dan juga ikhlas, karena kita tidak menuntut pamrih, yang penting kita berbuat yang terbaik. Oke, Gus, Gus Romi itu diidentikan dengan istilah santri gaul, meskipun santri soleh tapi tidak lupa tetap bermusik, tetap bergaul juga, itu bagaimana? Ya, saya pikir seseorang itu kan dimensinya harus paripurna ya, bagi seorang muslim
contoh terbaik adalah Nabi begitu. Tentu kita akan menuju semuanya ke sana. Beliau seorang yang memiliki multifungsi. Beliau seorang faqih ya, seorang yang sangat mengetahui agama, apalagi beliau memang seorang utusan Allah begitu. Tapi pada sisi yang lain beliau juga kepala negara. Beliau juga seorang panglima perang yang memimpin langsung 61 kali peperangan selama beliau hidup. Kemudian beliau juga seorang pedagang yang berhasil. Saya juga memiliki bisnis kebetulan yang sampai hari ini masih saya tekuni, meskipun yang menjalankan semua sudah para profesional gitu. Dan Rasul juga memiliki hobi seni juga. Sehingga memang ini yang kemudian saya coba eksplor semampu yang kita bisa. Dan setiap orang pada dasarnya memiliki potensi itu, tinggal besar kecilnya dan titik beratnya ada di mana. Kalau memang kita bisa semuanya, ya jalankan saja. Yang penting disiplin dengan waktu. Oke, Gus Romi menjadi seorang santri, kemudian berkuliah di ITB dan bercita-cita membuat pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Namun sekarang menjadi politisi. Ya, karena bagaimana runutannya? Runutannya karena di Indonesia politik adalah panglima. Pada dasarnya di seluruh dunia politik adalah panglima. Karena yang mengendalikan negara itu kan para politisi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Kenapa politik itu yang mengendalikan negara? Karena politik itu adalah seni berkuasa kan. Dia tentu ketika duduk, para politisi menjalankan visi dan misi, keyakinan, nilai-nilai yang dianut di dalam partainya. Kebetulan saya sendiri lahir dari keluarga politik. Sejak zaman gak enak lah ya, sejak zaman kakek dulu juga sudah bergelut menjadi pendiri malah Partai Nahdlatul Ulama. Kemudian ibu saya sendiri juga seorang politisi, anggota DPR dari tahun 82 sampai 2004, jadi sangat panjang rentangnya. Kakak saya kemudian dua orang juga ada yang menjadi anggota DPR RI pada waktu itu. Jadi saya sebenarnya lebih kepada meneruskan tradisi keluarga, tetapi memang passion di situ ada. Karena saya mencoba menghindar ketika lulus kuliah berbisnis, saya sempat berbisnis alat-alat kesehatan, bisnis batu bara, kemudian developer properti sampai hari ini begitu ya. Tetapi di satu titik akhirnya saya ditarik juga begitu. Jadi kalau mau pakai peribahasa, air cucuran atap jatuhnya ke peribahan juga. Jadi nggak bisa lari. Saya udah lari-lari dari politik, nggak mau begitu. Tapi ditarik juga pada waktu itu. Pokoknya kamu harus jadi pengurus. Ya, akhirnya di P3 kita diminta untuk jadi pengurus. Dan akhirnya jadi ketua. Mulai dari 2003 dulu sebagai pengurus departemen, naik menjadi wakil sekjen, naik menjadi sekjen, dan akhirnya menjadi ketua umum. Oke. Gus Romi selain bermusik, apalagi hobinya? Saya memiliki hobi membaca roman sejarah. Karena dengan sejarah kita bisa menilai kejayaan dan kebesaran masa lalu. Dan juga kita juga bisa memproyeksikannya untuk masa depan, belajar dari sejarah. Buku-buku apa saja yang jadi favorit? Saya memiliki favorit, dulu ada pengarang novel namanya, sekarang masih ada, Ahmad Tohari. Ada trilogi Ronggeng Dukuh Paru, itu salah satu favorit novel saya karena memotret keseharian masyarakat di sekitar Banyumas. Dan yang paling penting dari kecil, saya memang sudah dibiasakan juga oleh ayah saya almarhum pada waktu itu membaca Cersil. Sekarang udah nggak ada tuh, cerita silat. Jadi saya apal tuh, mulai dari Koping Ho, Gan Kok Liong, Kulung, mulai pendekar negeri Taili, Sumahan, pendekar super sakti dan seterusnya. Tamatlah semua itu, karena itu sebuah wisata apa namanya intelektual dan sekaligus rekreasional yang sangat-sangat menarik begitu ya. Itu dari sisi kebiasaan membaca ya. Oke. Gus Romi kalau hobi membaca berarti di sini ada perpustakaan? Ada. Saya ya, boleh lihat? Boleh lihat. Kita nanti ke sana okay, ya. Baik. Nanti dilihat koleksi-koleksi bukunya. Iya, kita ke sana boleh. Oke, yuk. Silakan. Jangan sampai seorang pemimpin itu pengetahuannya lebih rendah daripada orang-orang yang dipimpin, karena itu akan satu membuat dia kehilangan kewibawaan. Ah, bagaimana ini pemimpin kita kok banyak nggak tahu urusan ini itu, begitu ya. Yang kedua, dia akan membuat orang-orang yang dipimpin salah arah.